Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami ucapkan terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan kali ini dalam kajian bedah kita bersama Pustaka Imam Asy-Syafi'i, membedah kitab Ensiklopedi Larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, As-Sunnah karya Syekh Salim bin Id Al-Hilali bersama Ustadz Syariful Mahya Lubis MA. Ya, pemirsa, Anda bisa mengirimkan pesan singkatnya di 0822-1113-3352. Sekali lagi, Anda bisa bertanya seputar pembahasan kita di kesempatan kali ini tentang larangan-larangan pada saat pengurusan jenazah. Kemudian juga nanti akan dibahas selanjutnya tentang haji dan umroh. Silakan Anda bisa mengirimkan pesan singkat dimulai dari sekarang di 0822-1113-3352. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyimak kajian selanjutnya yang akan disampaikan, pembahasan tentang haji dan umroh oleh Ustaz Syariful Mahya Lubis MA. Dan tafadhol Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Kaum muslimin dan para pemirsa Wesal TV dimanapun Anda berada, Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala melalui buku Ensiklopedi Larangan ini kemudian mengumpulkan beberapa larangan-larangan di dalam pelaksanaan haji dan umroh. Nah, yang pertama beliau mengatakan larangan keras menunda pelaksanaan haji apabila kemampuan telah terpenuhi. Nah, para pemirsa, di tengah-tengah kita banyak orang yang menunda-nunda pelaksanaan haji ini. Sudah ada kemampuan secara finansial dan dia pun mampu secara fisik tapi tetap ditunda-tunda. Nah, betul di kalangan ulama-ulama fikih merupakan diskusi memang apakah haji ini wajib disegerakan atau boleh ditunda. Ada yang mengatakan boleh ditunda karena haji ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-8 dan Nabi baru kemudian melakukannya pada tahun ke-11. Artinya beliau menunda. Nah, tapi walau demikian jumhurul ulama, dalam hal ini Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, mayoritas ulama cenderung bahwa haji ini termasuk ibadah yang mesti disegerakan. Bahwa Nabi SAW menunda pelaksanaan haji itu benar, tetapi karena terkendala dengan satu faktor, yaitu bahwa pertama kali syariat haji diberikan oleh Allah, Mekah ini belum sepenuhnya bersih dari orang-orang yang haji dengan cara-cara jahiliyah. Orang-orang yang haji dengan bertelanjang, dengan bertepuk tangan, dengan bersiul-siul. Nah, karena faktor-faktor inilah makanya Nabi SAW tidak langsung haji ketika haji itu telah diwajibkan oleh Allah. Beliau menunda 1 tahun atau 2 tahun berikutnya. Jadi penundaan Nabi SAW ini bukan karena memang boleh ditunda, tetapi karena ada kendala di lapangan sehingga Nabi tidak menyegerakannya. Nah, oleh sebab itulah dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang telah mampu haji dan dia enggak melakukannya, terserah apakah dia kalau dia mati-mati sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Nah, sebuah ancaman yang sangat tegas dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang telah mampu haji tetapi kemudian ditunda-tunda. Nah, tetapi persoalannya berbeda dengan keadaan sekarang. Di negara kita misalnya, untuk bisa haji, kita harus waiting list, kita harus menunggu giliran sampai 10, bahkan sampai 15 tahun baru kemudian pergi. Nah, tentu para pemirsa, daftar tunggu yang sangat lama ini tidak dinamakan menunda. Tidak dinamakan menunda keberangkatan. Yang terpenting daftar dulu. Nah, adapun soal Anda tidak langsung berangkat, harus menunggu selama 10 atau selama 15 tahun, penungguan ini bukan dinamakan penundaan, karena Anda telah memperlihatkan iktikad baik untuk menyegerakan haji. Maka Anda telah mendaftarkan diri di Departemen Haji, di Departemen Agama. Nah, jadi dengan demikian, adapun keberangkatan harus menunggu sampai 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang, ini kendala. Dan ini tidak dinamakan penundaan. Sebagaimana Nabi SAW terkendala menyegerakan haji karena ada kendala. Yaitu kendala lapangan. Nah, jadi dengan demikian para pemirsa dan kaum muslimin, sekiranya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kelapangan rezeki,
dan kesehatan fisik, segeralah daftarkan dulu untuk pergi haji. Jangan ditunda-tunda. Karena Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat serius bagi orang-orang yang menunda-nunda keberangkatan haji ini. Kalaupun Anda harus menunggu sampai 10 sampai 15 tahun, ini menunggu namanya, bukan menunda. Tapi kalau Anda enggak daftar, itu menunda namanya. Nah, jadi ancaman Nabi SAW bukan bagi orang yang menunggu giliran, tetapi bagi orang yang menunda. Maka Syekh Salim Hafizahullah Ta'ala mengatakan, di antara larangan-larangan dalam haji adalah larangan keras menunda, menunda-nunda keberangkatan haji. Nah, lalu kemudian di antara larangan yang beliau catat dalam bab haji, beliau mengatakan dilarang keras membawa senjata tajam di tanah haram. Dan Nabi SAW menyampaikan larangan ini dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah. Kata Nabi SAW, la yahillu li ahadikum an yahmila bi Makkah as-silah. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seseorang di antara kalian membawa senjata tajamnya di Mekah. Kenapa demikian? Antara lain karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan Mekah ini adalah baladul amin. Allah berfirman, bersumpah, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Nah, bagian dari keamanan tanah haram agar jangan seorang pun membawa senjata tajam. Enggak dibenarkan. Senjata tajam yang bisa melukai orang lain. Nah, adapun bahwa Anda menyiapkan gunting untuk tahallul, ini senjata tapi tujuannya untuk menggunting. Untuk menggunting rambut. Nah, senjata ini pun, gunting rambut ini pun sebaiknya jangan dibawa-bawa. Taruh di pemondokan atau taruh di hotel, nanti selesai tahallul baru diambil. Bahwa Anda berjalan-jalan membawa senjata ini enggak dibenarkan. Nah, mungkin ada yang berkata, kalau gunting, gunting itu kan bukan senjata namanya. Dalam hadis Jabir tadi Nabi SAW bersabda, la yahillu li ahadikum an yahmila bi Makkah as-silah. Enggak halal bagi seseorang di antara kalian membawa di Mekah ini senjatanya. Yang dilarang adalah membawa senjata, dan gunting itu bukan kategori senjata. Betul, bukan kategori senjata, tapi dia bisa melukai. Nah, maka oleh sebab itu, meski gunting ini tidak dinamakan senjata, dan yang dilarang oleh Nabi dalam hadis Jabir adalah senjata, namun tetap yang terbaik agar tidak dibawa, karena ini dapat saja melukai orang yang bersangkutan, ataupun melukai orang lain apabila salah menempatkannya. Tentu larangan lebih keras lagi apabila yang dibawa adalah senjata tajam. Nah, di samping itu pula para pemirsa, sebagian kaum muslimin dalam pelaksanaan umroh atau haji selesai tahallul, selesai sa'i misalnya, mereka bertahallul. Kalau mereka membawa gunting, mereka akan bertahallul di mana saja, sehingga akan berceceran sampah rambut di mana-mana. Nah, ini dampak lain dari membawa gunting ini. Jadi walhasil, Nabi SAW melarang seseorang membawa senjata tajam di Mekah. Senjata tajam dilarang. Gunting meskipun bukan senjata namanya, tapi bisa membahayakan. Sebaiknya dihindari juga. Walaupun larangan yang lebih tegas oleh Nabi ditujukan kepada senjata tajam. Kemudian di antara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji dan umrah adalah sikap berlebih-lebihan memilih batu ketika akan melontar jumrah. Maksudnya sebagian orang ketika akan melontar jumrah, apakah pada tanggal 10 Zulqa'dah atau pada hari Nahar ataupun pelemparan pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Sebagian orang mengambil kerikil-kerikil ini lalu kemudian dicuci bersih, bisa jadi juga dibawa sholat dulu atau mungkin dijampi-jampi, lalu esoknya baru digunakan untuk melempar jumrah yang tiga. Nah, para pemirsa, ini terlalu berlebihan. Agama kita tidak memerintahkan seperti itu. Maka dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Ketika Nabi Salam haji, beliau mengatakan, khudli asan, kata Nabi Hasan, kata Nabi Salam, ambilkanlah untukku kerikil-kerikil. Nabi enggak mempersulit, ambilkan kerikil. Dia enggak mempersulit, ambilkan kerikil lalu cuci, enggak. Ambilkan kerikil yang ukurannya segini, enggak. Yang penting kerikil ambillah. Dan Nabi enggak memerintahkan untuk dicuci, apalagi dibacain mantra-mantra. Nah, maka kebiasaan sebagian jemaah haji, setelah memungut kerikil-kerikil ini, lalu kemudian dicuci, atau mempersulit kerikilnya. Kerikilnya misalnya harus warna tertentu misalnya. Ini semua adalah ghulu. Ini semua berlebihan. Agama ini agama yang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka agama yang dimudahkan ini jangan lagi dibuat sulit dengan ghulu, dengan sikap yang berlebih-lebihan. Tentu kalau Anda ambil kerikil, sekedar diambil lalu dilontar, digunakan melempar jumroh yang tiga, persoalan selesai dengan demikian sederhana dan mudah. Nah, tapi kalau misalnya sudah berlebih-lebihan, diambil batu, lalu kemudian dicuci, mungkin cucinya pun harus 7 kali gitu kan, lalu kemudian dibacain mantra dan lain-lain. Tentu para pemirsa, ini semuanya adalah sikap-sikap yang berlebih-lebihan. Betul, kita belum melihat orang yang membacakan mantra-mantra, tapi kita sudah melihat orang yang mengambilkan kerikil lalu kemudian mencucinya. Kita sudah melihat itu. Nah, ilmu ini akan semakin berkurang, sehingga tidak tertutup kemungkinan perkembangan besok atau perkembangan tahun depan, bulan depan, masa yang akan datang, akan ada sekelompok orang yang ambil batu lalu kemudian dijambi. Bisa jadi itu. Nah, maka di antara satu kaedah penting dalam beragama ini adalah tarkul ghulu, hindari segala yang berlebih-lebihan. Nah, dan orang yang enggak faham dalil, orang yang enggak ngaji, tidak aman dari penyakit yang satu ini. Artinya, orang kalau enggak tahu dalilnya, enggak melihat bagaimana pelaksanaannya langsung dari Nabi Sallam, orang seperti ini akan mudah berlebih-lebihan. Artinya, siapa orang yang tadi mengambil batu lalu dicuci untuk digunakan untuk melempar jumrah? Siapa itu? Jawabannya adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa ketika Nabi melontar jumrah, Nabi mengambil kerikil dan enggak mencucinya. Mereka enggak mengetahui cara Nabi menjalankan agama ini, cara Nabi melontar jumrah, mereka enggak tahu, sehingga kemudian mereka mencucinya. Nah, maka para pemirsa, segala sikap hulu berlebih-lebihan dilarang dalam agama ini. Agama yang mudah ini menjadi berat, menjadi sulit, disebabkan karena sikap berlebih-lebihan. Dan sikap berlebih-lebihan ini penyebab utamanya adalah karena enggak faham. Enggak faham bagaimana Nabi secara langsung mempraktekkan ibadah ini satu persatu. Nah, maka contoh dalam beragama ini cukup beliau saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tanda bersih dan sehatnya hati seorang, ketika enggak ada contoh beragamanya kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan ciri-ciri hati yang sehat. Nah, baik. Lalu kemudian di antara larangan dalam bab haji dan bab umrah yang ditulis oleh Syekh Salim dalam buku jilid yang kedua ini, beliau mengatakan larangan membagikan bagian dari daging kurban kepada petugas penyembelih. Jadi bagi Anda yang berhaji, secara khusus hajinya haji tamattu dan haji qiran, tentu Anda diharuskan untuk menyembelih korban. Nah, korban yang disembelih ini dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tidak boleh diberikan dagingnya kepada si penyembelih. Nah, dalam hadis Ali seperti itu, bahwa beliau diberi Nabi tugas untuk menyembelih korban-korban Nabi Sallam, lalu Nabi Sallam melarang Ali bin Abi Thalib menyerahkan daging-daging korban ini sebagiannya kepada si pemberi. Penyembelih. Jadi dilarang. Kenapa dilarang para pemirsa? Karena menyembelih ini adalah jasa. Nah, apabila daging-daging ini diserahkan kepada si pemilik jasa, tentu ini bagian dari menjual belikan daging korban yang dilarang. Nabi kita sesal melarang menjual belikan daging korban. Nah, ketika daging korban ini diberikan kepada si penyembelih dalam statusnya penyembelih, itu berarti Anda membayar jasa. Ini hukumnya enggak dibenarkan dalam Islam.
Tapi kalau Anda memberikan daging korban kepada si penyembelih karena miskin, ini namanya memberikan daging korban kepada miskin, kepada si miskin. Jadi Anda memberi dalam kapasitasnya sebagai orang miskin, bukan dalam kapasitasnya sebagai penyembelih. Nah, ini dibenarkan. Yang dilarang para pemirsa adalah apabila daging-daging korban ini diberikan kepada si penyembelih. Nabi kata dalam hadis Ali dikatakan penyembelih. Seandainya daging korban ini diberikan bukan dalam kapasitasnya sebagai penyembelih, tapi dalam kapasitasnya sebagai seorang miskin, tentu itu tidak terlarang. Karena orang miskin adalah orang yang berhak untuk mendapatkan daging korban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa at'imul ba'isal faqir." Berikanlah korban ini kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang fakir. Maka mereka berhak untuk mendapatkan daging korban tersebut dalam kapasitas sebagai miskin, bukan dalam kapasitas sebagai si penyembelih. Nah, para pemirsa, di negara kita ini, di Indonesia secara umum, penyembelih-penyembelih korban ini biasanya diberikan kulitnya. Nah, kalau kulit ini diberikan kepada si penyembelih sebagai pemberian, sementara upah penyembelihnya diberikan uang, upah kamu menyembelih ini ada uang. Nah, kulit ini sendiri pemberian, kalau itu pemberian untuknya dan tidak khusus untuknya diberikan pula kepada banyak orang, nah ini insya Allah tidak terlarang. Nah, kemudian para pemirsa sekalian, di antara larangan-larangan yang disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam buku ini adalah larangan meninggalkan tanah haram, meninggalkan Mekah sebelum tawaf wada. Beliau mengatakan jamaah haji dilarang meninggalkan Mekah sebelum melakukan tawaf wada. Jadi tawaf wada, tawaf perpisahan, karena yang bersangkutan akan meninggalkan kota Mekah, bagi orang yang haji melakukan tawaf wada ini hukumnya adalah wajib. Sehingga orang-orang yang haji enggak dibenarkan meninggalkan Mekah menuju Madinah ataupun menuju tanah air kecuali melakukan tawaf wada. Lalu muncul pertanyaan para pemirsa, apabila jamaah haji berada di Mekah, mungkin karena terasa lama mereka pergi jalan-jalan ke Jeddah, memang belum ke Madinah, belum pulang kampung, nanti sore juga balik lagi ke Mekah, tapi dari pagi mereka jalan-jalan ke Jeddah, mereka meninggalkan Mekah menuju Jeddah, apakah mereka perlu melakukan tawaf wada? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Mekah dalam perjalanan yang kurang dari batas safar. Batas safar pendapat yang lebih kuat adalah perjalanan mencapai 80 km atau 82 km. Ini khilafiyah tentunya. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa perjalanan dinamakan safar apabila jaraknya mencapai 80 km atau lebih. Nah, adapun kalau perjalanannya di bawah 80 km itu tidak dinamakan dengan safar. Nah, sekali lagi masalah ini khilafiyah di kalangan para ulama dan kami hanya menyampaikan pendapat yang menurut kami lebih kuat dalam hal ini. Nah, jadi dengan demikian, apabila jamaah haji keluar dari Mekah untuk pergi berjalan-jalan ke Jeddah, berarti mereka meninggalkan Mekah ke Jeddah yang jaraknya enggak sampai 80 km. Jarak Jeddah dengan Mekah ini hanya sekitar 70 km. Sehingga perjalanan Jeddah Mekah ini bukan perjalanan yang bisa disebut namanya dengan safar. Nah, jadi dengan demikian, apabila jamaah haji akan pergi ke Jeddah, enggak perlu mereka harus tawaf wada. Enggak perlu harus tawaf wada. Alasan pertama, jarak Mekah dan Jeddah ini hanya 70 meter dan itu di bawah perjalanan yang dinamakan safar. Dan nomor dua, lagi pula nanti dia akan balik lagi. Tapi alasan yang paling kuat adalah alasan yang pertama, bahwa tidak dibutuhkan tawaf wada apabila seorang meninggalkan Mekah dengan jarak yang tidak mencapai jarak safar. Nah, ini perlu disampaikan para pemirsa karena
kami sering sekali menerima pertanyaan-pertanyaan dari jemaah haji, kalau pergi ke Jeddah untuk belanja-belanja, lalu nanti sore balik lagi ke Mekah, perlukah tawaf wada? Jawabannya tidak. Karena jarak Mekah dan Jeddah adalah jarak pendek, jarak singkat yang belum mencapai jarak qasar, belum dinamakan safar, sehingga tidak berlaku tawaf wada. Tapi kalau Anda meninggalkan Mekah untuk jarak yang telah mencapai safar, untuk jarak yang telah menstatuskan Anda sebagai safar dan boleh qasar jamak, ketika itu Anda harus meninggalkan Mekah dengan tawaf wada. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan katsiran Pak Ustaz atas pemaparan mengenai tentang larangan-larangan dalam haji dan juga umroh. Ya, pemirsa Sal TV dimanapun saat ini Anda berada, buku ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah seharga Rp420.000. Anda bisa memesannya di 0812-1108-208 dan Anda juga bisa mencek langsung di website pustakaimamasyafi'i.com. Ya pemirsa, jilid ke-1 penulis membahas tentang larangan-larangan pada bab-bab akidah, ilmu, manhaj, dan fikih seperti toharoh, haid, waktu sholat, azan, masjid, sholat jamaah, dan lain-lain. Kemudian di jilid yang kedua, penulis membahas tentang larangan-larangan pada bab-bab fikih seperti jual-beli, jihad, zakat, sedekah, haji, dan umroh, dan juga puasa, persaksian, wasiat, utang, dan lain sebagainya. Kemudian di jilid yang ketiga, penulis membahas larangan-larangan pada bab-bab fikih, akidah, dan akhlak seperti nikah, talak, nafkah, makanan, minuman, akikah, pengobatan, busana, hukum pidana, sumpah, dan lain-lain. Ya, pemirsa, Anda bisa mengirimkan pesan singkatnya di 0822-1113-3352. Baik, kita akan membacakan pesan singkat yang telah Anda kirim di kesempatan kali ini. Pesan singkat kali ini datangnya dari Mustagfirin di Makassar. Pak Ustaz, pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah umroh yang dilaksanakan sebelum berhaji itu sah? Alasannya karena kami telah mendaftar haji, tetapi masuk dalam waiting list. Kemudian yang kedua, ketika umroh kemarin kami tawaf wada ba'da sholat isya, padahal nanti jam 10 siang waktu setempat kami tinggalkan Mekah, jadi masih sempat sholat subuh di depan Ka'bah. Apakah ini tidak termasuk larangan? Baik Pak Ustaz, kita akan jeda terlebih dahulu dan dijawab setelah pesan berikut ini.